Hey yo, saya Dan dan ini adalah konten matematika. Oke, kita akan bahas atau belajar cara menyelesaikan soal perbandingan yang seperti ini ya. Di sini ada dua soal, selesaikan perbandingan berikut. X banding 9 sama dengan 4 banding 3 dan 8 banding 5 sama dengan X banding 6. Saya akan kerjakan nomor 1, nanti sisanya kalian coba yang nomor 2. Oke, caranya gampang saja. Bentuk penulisan perbandingan seperti ini, titik 2 ini bisa kalian tulis dalam bentuk pecahan ya, pakai per ya. Jadi, X banding 9 sama dengan 4 banding 3. Nah, ini bisa ditulis X per 9 sama dengan 4 per 3. Nah, di sini kita tinggal kali silang saja ya. Atau mau dikecilkan dulu boleh, atau langsung kita kali silang. Oke, saya kali silang aja ya. 3 kali ke atas berarti ini jadi 3X sama dengan 9 kali 4 ya. 9 kali 4, 30. Nah, jadi kali silang aja. Kita mau cari X, maka kita bagi 3, 36. Berarti X sama dengan 2. Selesai. Mudah sekali kan? Nah, untuk nomor 2, silakan komen jawabannya di tempat komentar ya. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye.